Berikut ini adalah pengujian kit inverter Biosyn Wave EGS002 model TO247 16 MOSFET sebelum kami kirim ke customer. Kemudian ini untuk nomor invoice-nya. Ya, langsung saja kita uji. Ini adalah pengujian yang keempat dari 4 pembelian. Di sini untuk langkah pertama saya akan menunjukkan untuk settingan batas atas dan batas bawahnya terlebih dahulu. Langsung saja kita nyalakan inverternya. Ini dia sudah menyala. Kemudian saya akan menunjukkan untuk settingan batas atasnya terlebih dahulu. Langsung saja kita naikkan tegangan. Untuk settingan batas atas di posisi 30,4 volt, ini dia posisi mati. Kemudian saya akan menunjukkan untuk settingan batas bawahnya. Saya turunkan tegangan. Untuk settingan batas bawah di posisi 21,2 volt ini dia posisi mati, kemudian dia akan kembali hidup di posisi 24,3 volt. Kemudian untuk selanjutnya saya akan uji menggunakan beban sekian. Terima kasih.